Jadi setelah sekian minggu kemarin gua nggak ngupload video. Sekarang gua bakal ngupload video dan gua yakin ini vlog yang kalian tunggu-tunggu. Oke, btw sekarang hari Jumat, gua libur dan kok dari kemarin liburnya hari Jumat mulu ya. Jadi hari ini libur gara-gara ini adalah awal hari puasa. Jadi gua mengucapkan selamat berpuasa bagi yang merayakan, bagi yang berpuasa supaya puasanya lancar sampai akhir dan tidak ada ngalamin. Oke, jadi gua sekarang mau ngasih tahu apa sih giveaway-nya. Nah, mungkin bagi orang yang di atas gue, hadiah ini adalah hadiah yang tidak terlalu mahal, hadiah yang murah. Apa lu motor 636 hadiahnya begini bodoh amat daripada lu orang yang kerjanya show off ya kan, tapi giveaway-nya enggak pernah kan korek banget. Oke, sekarang gua mau ngasih tahu giveaway yang pertama. Barangnya ada di sini. Nah, jadi mungkin dari boxnya kalian bisa nebak ini adalah helm. Helm ini bukan helm mahal kayak AGV ataupun Sui ataupun Arai ataupun yang lainnya. Tapi cukup diminati banyak orang. Jadi helmnya apa? Kita buka langsung ya. Ini gua helm bener baru banget beli. Ini dari Tokopedia gue beli ya, dan gue belum buka sama sekali. Gue juga baru sampai sini, paketnya gue belum bongkar dan gue nggak tahu kondisinya kayak apa. Oke, kita buka dulu guys. Karena kemarin banyaknya komen, bang helm aja bang. Oke, gue beli helm. Jadi helm ini adalah helm KYT, tipenya adalah TT Coase. Karena emang menurut gue setelah gue cari tahu emang KYT TT Coase itu malah diminati banyak orang, makanya gue memilih TT Coase untuk giveaway gue yang untuk pertama kali ini. Nah, guntingnya kita buka dulu ya. Tadang. Enteng loh, gila, enteng banget. Gua AGV, bukan yang GPR RC, yang GPR nya aja itu berat, main lebih berat daripada ini. Ini enteng loh. Kalau kalian pernah megang AGV yang GPR R ya, itu entengnya hampir sama gini loh asli. Gila, enteng banget ya. Gua kira nih helm bakalan berat gitu kan, kayak misalkan apa sih, DJ Maru ataupun apa sih. Iya, ada yang pernah gua dulu pakai. Enteng loh, guys, sumpah. Gila, enteng banget. Wih. Cakep ya. Cakep ya ternyata ya. Gua kira biasa aja loh. Oke, jadi ini size yang nah ini. Gua tuh kemarin bingung mau size-nya apa kan, karena gua sempat komen juga kalau yang orang yang dapat misalkan ya, yang pemenangnya ukuran S, dia makainya double XL nya, itu kan gundul-gandul ya. Oke, jadi gue pilih di tengah-tengah, ada S, M, L, XL, dan XXL kan. Nah, gue pilih di tengah-tengah, gue pilih L, jadi ini size nya size L men. Kelihatan nggak ya, nggak tahu dah, ini size nya size L. Jadi mudah-mudahan pemenang ini kepalanya muat di sini, mudah-mudahan yang godain pemenangnya bisa pakai ini helm. Tapi ini enteng loh, sumpah. Gila ini. Oke lah, cakep banget. Nih gue buka dulu deh biar kalian bisa melihat full. Nah, ini dia. Ini bukannya gimana ya? Oke. Enteng loh guys, sumpah tuh. Enteng banget. Sama AGV gue aja, AGV R kayaknya beratan AGV gue lagi, pasti gitu. Ya, cakep lah ya. Ini bagian depannya nih. Ini bagian belakangnya. Sekilas ya, sekilas. Kalau gue lihat
kayak suwi gitu, suwi apa cuy, saya bacanya kok bingung. Iya loh, kayak eksportin ya, sekilas loh ya, sekilas. Kalau soalnya kalau EGV kan dia moncongnya kayak belak lancip gitu kan, kalau ini tumpul gitu kayak suwi gitu. Suwi apa cuy sebatannya, gue bingung. Ya. Oke, jadi ini adalah giveaway gue yang pertama. Hadiahnya adalah helm kayak T-Tikos. Oh iya, sebenarnya kemarin tuh gue sempat pengen milih yang warna biru gitu. Kayaknya yang warna biru tuh lebih banyak yang diminati. Cuman setelah gue lihat kayak jelek, ah kayak ada banci gitu, gue gak seneng. Jadi gue lebih milih warna perpaduan hitam, silver, abu monyet sama warna merah. Jadi kayak lebih keren aja gitu. Jadi mau motornya warna apa juga kayaknya pakai nih helm warnanya cocok gitu. Oke, ini yang pertama. Gue beresin dulu ya. Jadi gue doain mudah-mudahan pemenang yang mendapatkan helm ini kepalanya pas L, ya. Ya, kita lihat aja ya. Nah, hadiah yang kedua. Hadiah yang kedua gue ini sebenarnya gue mudah-mudahan hadiah yang gue yang kedua ini bisa berfungsi buat kalian ya, karena hadiahnya cukup menarik. Tadam. Oke, jadi ini sebenarnya gue beli udah lama, sekitar sebulan setengah yang lalu, karena gue lagi itu pas riding, pengen riding kemana ya, ke Kertaj, oh bukan Kertaj, bukan ke bandara. Gue lagi itu pengen riding ke Jalan Baru yang daerah Majalengka atau Sumedang sih, gue bingung dah. Dari situ gue tuh butuh kamera yang untuk taruh di depan gitu, di taruh di kaca spion kalau nggak taruh di windshield kan. Nah cuman karena waktunya mepet dan gue belum sempat setting di motor juga, nggak jadi pakai. Jadi gue ini bener-bener masih baru banget. Gue cuman asal ngeliat doang pencahayaannya gimana, kameranya bagus apa enggak, cukup bagus. Cuman gue belum sempat pakai sama sekali. Jadi daripada rusak nggak dipakai, mending gue giveaway buat kalian. Jadi buat kalian yang pengen coba ngevlog gitu kan dan bikin channel YouTube, ya mudah-mudahan hadiah gue ini bisa berarti dan berfungsi buat kalian ya. Ini bener-bener masih baru banget, semuanya masih di plastik semua. Nih kalau kalian gak percaya ya. Nah ini dia. Jadi ini adalah Bipro Brika 5. Ini kalau nggak salah yang terbaru nih ya, di Bipro ya. Cukup bagus kok pencahayaannya. Gue kemarin cuma asal ngeliat doang sih. Gue cuma ngebuka doang, udah gitu pengen tahu kameranya kayak apa. Nah ini dia kameranya guys. Cukup bagus. Bipro. Ini tipenya Bipro Alpha Edition Mark 3. Oh berarti yang sebelumnya Mark 2 ya harusnya. Ini gue sama sekali beneran belum pakai. Dan kalau kalian bisa lihat ya nih, gue buka. Bukannya gimana ya? Nah, semuanya masih diplastikin, masih diplastikin. Ini baterainya, gue kemarin habis coba. Semuanya benar-benar masih diplastikin. Ini dapat dudukan buat di helm ini ya. Ini helm juga sama sih. Terus nah ini remote-nya. Jadi kalau kalian pengen foto atau gimana kan dari jarak jauh, kalian bisa pakai remote-nya. Ini gue baru tahu, gue punya GoPro aja enggak ada remote-nya. Ini pakai remote-nya. Komplit ya. Udah gitu gue beli GoPro tuh enggak dapat apa-apa. Dia dapat kalau Bipro ya, Bipro 5 ini yang gue kemarin beli itu semuanya dapat gitu, dudukan yang buat helm dapat. Ini ada buat kamera juga ada, lebihnya kan. Apalagi ini dapat remote lagi. Nah ini sama ini kayaknya. Nah ini buat gue pengen cari dudukan buat di helm aja ya. Itu gue mesti beli lagi kan kalau gue beli GoPro nggak dapat kayak begini. Ini paket komplit nih. Nah ini gue nggak tahu sih ini buat apa. Nah dapat mic. Gila, gue baru buka, gue baru tahu. Hey, gue udah sebulan setengah, mau 2 bulan punya ya, gue baru tahu dapat mic tuh nggak? Gue lagi itu pengen cari mic aja buat di helm gue, kayaknya susah bener. Ya bukan susah sebenarnya, ribet karena masih beli lagi gitu kan. Kalau ini kan enak udah pakai komplit.
Nah, saya gua rasa ini buat di sama sih buat temennya juga. Udah sih, ini ada 3M-nya buat nempelin di helm. Udah itu aja. Alright, alright. Nah, jadi hadiah yang pertama adalah helm, hadiah yang kedua adalah kamera di Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. So, gua doain yang dapat ini hadiah bisa berfungsi buat kalian, bisa bermanfaat. Nah, gua punya hadiah yang ketiga. Jadi siapa tahu nih yang menang ternyata bukan anak vlog ataupun bukan anak motor. Jadi gua hadiah yang ketiga ini adalah uang tunai. Jadi gua bakal kasih ke kalian 500.000 buat orang pemenang yang ketiga. Jadi kalian gak perlu takut. Waduh, gua bukan anak motor, Pak. Kalau gua dapat helm, gua buat apa nih? Ya kan? Kalau enggak dapat kamera ini, gua enggak bisa nge-vlog nih, malu apa segala macam. Oke. Okay. Gua sediain hadiah yang ketiga uang tunai 500.000. Jadi cukup adil ya menurut gua. Nah, syaratnya gampang banget. Aduh, ini gua pengen kasih syarat. Syarat yang pertama adalah kalian subscribe channel YouTube gua, kalian like, dan itu kalian komen dan kasih saran buat gua apa yang kurang dari motor gua ataupun ada yang kurang dari motor gua, terserah kalian. Yang kedua, jangan lupa juga buat follow Instagram gua di @egisobaja. Jangan lupa like dan juga komen. Boleh kalian kasih saran juga karena itu buat masukan juga buat gua. Dan gua bakal ngundi 3 hadiah gua ini pada saat follower gua yang di Instagram 5.000 dan subscriber gua yang di YouTube 5.000. Men, gampang banget, gampang banget. Oke, okay, jadi sayangnya enggak terlalu susah ya. Cuma 5.000, gile. Orang lain mah pada pada ratusan ribu, gua mah enggak. Gua cuman di 5.000 gua bakal undi pemenangnya. Dan untuk kan kalau misalkan udah sampai 5.000, ikutin aja di Instagram gua bakal ngasih tahu kapan undinya, kapan hari apanya, jam berapanya. Gua bakal lebih aktif di Instagram mungkin kalian. Jadi kalian bisa ikutin terus di Instagram gua. Oke. Okay. Jadi sampai sini aja vlognya. Thank you banget buat yang ikutin dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian adalah pemenangnya karena gua punya 3 hadiah buat kalian. So, jangan lupa like, jangan lupa like. Jangan lupa komen, share, and subscribe channel YouTube gua. See you on the next video. Bye-bye.